kulima teh lebet sadayana tadi teh. Heuh teh. Moh da karosong keneh ngan hawatos jarakna. Bang hujan kan. Mulai hari ini KPU Kabupaten Tasikmalaya mulai mendistribusikan untuk logistik kebutuhan perlengkapan di TPS nanti, di mana pada hari ini kami mulai mendistribusikan bilik suara untuk diserahkan ke teman-teman di kecamatan. Dan ini juga distribusi ini kami jadwalkan sampai dengan tanggal 4 Desember nanti. Dan mudah-mudahan karena belum semua logistik ini sudah ada di gudang KPU, mudah-mudahan sampai dengan waktunya nanti itu semuanya sudah terpenuhi. Dan terutama terkait dengan surat suara belum didistribusikan karena surat suara masih menunggu kekurangan. Kemarin hasil sortir dan lipat kami menemukan kekurangan sebanyak 20.034 lembar, dan itu sudah kami sampaikan ke pihak percetakan supaya bisa segera dilakukan pemenuhan untuk kekurangan tersebut. Dan distribusi ini dijadwalkan cukup panjang gitu, karena sesuai dengan tahapan juga sampai dengan tanggal 8 Desember itu masih tahapan distribusi. Tetapi kami harapannya tentu distribusi ini kalau dari tingkat KPU ke bawah itu tidak sampai tanggal 8, yang tanggal 8 itu kan dari kecamatan ke TPS gitu, seperti itu. Dan kelengkapan yang lainnya terus sedang dilakukan juga pengesetan di KPU Kabupaten Tasik untuk menginventarisir kebutuhan-kebutuhan dari setiap TPS yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dan hari ini kami mendistribusikan beberapa ya, ada bilik suara, kemudian juga alat perlindungan diri atau APD untuk kebutuhan-kebutuhan di TPS nanti. Semacam alat cuci tangan, terus katakanlah sarung tangan, itu kapan Pak? Sudah. Betul. Nah itu secara bertahap ya, yang pasti setiap logistik yang kami terima dilakukan dulu pengesetan dan penyortiran untuk mengetahui kekurangan ataupun ada kerusakan, sehingga kerusakan atau kekurangan tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan yang menjadi rekanannya KPU. Dan selanjutnya baru setelah itu kami distribusikan. Dan ya berdasarkan jadwal yang kami lakukan hari ini, yang mulai hari ini kita mulai mendistribusikan logistik tersebut. Kalau untuk formulir-formulir itu sudah ada Pak? Formulir untuk pengisian? Nah, terkait dengan formulir ini memang rencananya dari penyedia atau dari rekanan itu akan mengirimkan ke Tasik, ke KPU Kabupaten Tasik itu tanggal 2 Desember. Nah, selanjutnya tentu formulir tersebut di set berdasarkan kebutuhan masing-masing TPS di tiap desa, masing-masing kecamatan. Dan baru itu bisa kita diskusikan